Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah, menjelang Idul Adha 2024, barangkali Anda penasaran dengan arti mimpi membeli sapi. Arti mimpi membeli sapi sejauh ini belum diketahui banyak orang. Arti mimpi membeli sapi kerap dikaitkan dengan pertanda baik. Benarkah demikian? Untuk lebih jelasnya, simak arti mimpi membeli sapi berikut ini. Maka dari itu, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah, yang pertama, arti mimpi membeli seekor sapi. Bagi pasangan muda, bermimpi membeli seekor sapi bisa berarti produktif dan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang bersama. Mimpi juga bisa dijadikan petunjuk untuk menikah pada waktu yang paling tepat. Bagi pasangan yang sudah menikah, mimpi ini menandakan kebahagiaan, keluarga yang sempurna, penuh cinta dan kedamaian. Selain itu, mimpi ini menjadi pengingat untuk meluangkan waktu untuk keluarga dan memprioritaskan kebutuhan orang yang mereka cintai. Yang kedua, arti mimpi sapi putih. Melihat atau berada dekat dengan sapi berwarna putih dalam mimpi melambangkan kebaikan. Seseorang akan memberi Anda sebuah bantuan atau bersikap baik kepada Anda dalam waktu dekat. Misalnya, membuka pintu untuk Anda atau membantu Anda dengan bagasi yang berat akan membuat Anda tersenyum. Namun Anda juga mungkin akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup Anda, seperti beasiswa, kuliah atau kompensasi yang sangat besar. Yang ketiga, arti mimpi sapi hitam dan putih. Mimpi tentang bertemu dengan sapi berbintik-bintik hitam dan putih adalah simbol insentif finansial. Anda mungkin akan segera mendapatkan kenaikan gaji sesuai dengan kenaikan jabatan Anda. Anda bisa menerima sejumlah uang yang signifikan sebagai hadiah dari anggota keluarga atau kerabat Anda. Anda bisa mendapatkan tip besar dari pekerjaan Anda sebagai pelayan atau pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan lainnya. Yang keempat, arti mimpi sapi hitam. Bertemu dengan sapi berwarna hitam dalam mimpi adalah pertanda ketidaknyamanan dan rasa sakit fisik, penyakit, dan ketakutan terkait kesehatan dan mungkin bahkan kematian. Anda mungkin memiliki alasan yang baik untuk khawatir dengan kondisi fisik Anda.
Jika Anda merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan bagian tubuh Anda, Anda perlu membuat janji dengan dokter secepat mungkin. Anda tidak boleh meremehkannya atau berpikir bahwa mungkin hanya kasus sementara. Menunda diagnosis dapat menempatkan Anda pada risiko besar terkena penyakit serius atau kematian. Yang kelima, arti mimpi sapi coklat. Mimpi sapi berwarna coklat adalah simbol rekonsiliasi manis dengan teman lama yang baik. Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman sekolah dasar atau menengah atau teman lama untuk pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu. Acara semacam itu akan menghadirkan kenangan indah serta merencanakan proyek-proyek berarti di masa depan. Yang keenam, arti mimpi sapi yang sehat. Bertemu dengan sapi yang sehat dan terawat dalam mimpi adalah simbol kesuksesan dan kemakmuran. Kemakmuran dan kelimpahan akan datang karena Anda telah bekerja keras sejak awal dan memberikan segalanya untuk mencapai posisi ini. Yang ketujuh, arti mimpi sapi untuk perempuan. Jika Anda adalah perempuan, sering bermimpi tentang sapi, secara umum bisa berarti Anda merasa diabaikan atau diabaikan oleh lawan jenis. Anda mungkin melakukan segala cara untuk terlihat menarik bagi anggota pria dalam lingkaran sosial Anda, tetapi upaya Anda sepertinya tidak memiliki efek apapun. Jika Anda sudah dalam hubungan, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa pasangan Anda semakin menjauh. Mungkin masalahnya bukan pada penampilan fisik Anda, tetapi pada sikap atau kepribadian Anda. Yang kedelapan, arti mimpi sapi untuk pria. Jika Anda adalah pembaca pria, bermimpi tentang sapi secara umum adalah simbol aseksualitas. Dalam beberapa alasan, hubungan Anda dengan lawan jenis mungkin hanya bersifat ramah atau sekedar permukaan, tetapi tentu tidak intim atau seksual. Mungkin Anda bahkan memandang perempuan dengan rendah, namun ini tidak berarti bahwa Anda memiliki kecenderungan homoseksual. Bagaimana, sahabat? Apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silakan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.